Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Strabis, hari ini sangat cerah sekali. Kita bertemu di program Inspirasi bersama Kang Ahro. Hari ini saya ada di wilayah Kecamatan Argapura di daerah Kabupaten Majalengka, di mana di sini ada satu potensi pariwisata yang sangat keren sekali. Ini namanya daerah wisata terasering Panyaweyan namanya. Panyaweyan ini sebuah daerah kawasan agribisnis di mana di sini para masyarakat di sini banyak membudidayakan sayur-sayuran hortikultura seperti ada yang menanam kol, bawang, bawang daun, kentang, wortel dan sayuran lainnya yang cocok ditanam di daerah pegunungan. Pemirsa, hari ini saya ingin berbagi inspirasi untuk sahabat semua bahwa daerah ini memang potensi sekali akan potensi pertaniannya, ya. Dan ini merupakan sebuah peluang terutama untuk masyarakat sekitar sini. Di sini kebanyakan masyarakatnya bergerak ekonominya sebagai buruh tani. Dan ada juga beberapa yang memang memiliki lahan-lahan pertanian sekitar sini. Dan sepertinya banyak sekali lahan-lahan luas yang ditanami pertanian itu sebagai proyek gitu ya, yang ditanam oleh perusahaan tapi memberdayakan masyarakat di sini. Dan yang paling sangat menjadi inspirasi buat kita, di sini banyak sekali peluang-peluang mereka tidak hanya untuk hanya menjadi buruh, tapi mereka juga para petani, masyarakat di sini harus menjadi pelaku usaha. Ya, di sini banyak sekali peluang usaha yang bisa dikembangkan dan kita bisa ambil sebagai inspirasi-inspirasi usaha, di mana mereka harus memberdayakan dirinya dan mau memotivasi dirinya menjadi wirausaha. Pesan kita, kita jangan hanya terpaku hanya untuk menjadi buruh atau pegawai di sekitar wilayah yang sangat berpotensi pertanian seperti ini. Saya banyak tadi memberikan banyak obrolan dengan masyarakat sekitar sini. Di sini banyak sekali potensi yang cukup baik dikembangkan untuk kita bisa memulai usaha. Seperti dari potensi sayuran-sayuran yang ada di sini, kita bisa menjadi memberdayakan masyarakat sini menjadi makanan-makanan olahan dari bahan sayuran tersebut. Jadi bisa diolah di sini atau nanti juga bisa di sini ada potensi untuk mengumpulkan produk-produk pertanian dari sini sehingga nanti bisa dikirim ke pasar modern. Ya, selama ini mereka juga sering melontarkan bahwa lingkungan di sini hanya terpaku kepada buruh tani kebanyakan. Tapi saya ingin mendorong mereka semuanya bisa berdiri. Di sini potensi para wisatanya itulah justru yang akan nanti kita bisa inspirasikan semakin berkembang nanti ke depannya. Saya bisa prediksi ke arah sana gitu. Jadi kita berharap semuanya potensi ini menjadi daerah wisata. Dan ini sudah menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Sukabumi di Kabupaten Purwakarta, di Kabupaten Majalengka ini dan menjadi tujuan wisata sehingga kita nanti kita lihat betapa indah begitu eksotiknya terasering ini. Dan ini kita lebih enak, lebih kenanya mengenal dengan daerah wisata terasering karena begitu indahnya terasering di sini sehingga Kabupaten Majalengka sekarang dapat julukan Kabupaten Terasering. Ya, terindah mungkin. Dan inilah inspirasi yang harus kita bagi kepada teman-teman, sahabat, kerabat sekalian. Terakhir, saya ingin memberikan sebuah inspirasi. Dari wilayah terpencil dan jauh dari keramaian, ternyata potensi dan peluang untuk melakukan sebuah usaha, ada berkembangnya sebuah bisnis itu pasti selalu ada. Dan Tuhan ternyata Allah selalu akan memberikan rahmat-Nya untuk setiap daerah yang kita kelola dengan sebenar-benarnya. Ingat bahwa sebuah usaha, sebuah kesempatan tidak datang dari sesuatu yang kita sengaja. Bahkan dari potensi yang sudah ada, yang sudah tersedia ini, mungkin akan menjadi sebuah
berkah buat masyarakat di sini, sehingga nanti inilah sumber kehidupan dan penghidupan yang baik untuk kita sekalian. Sekian, terima kasih atas atensi teman-teman sahabat Trabis dimanapun. Semoga ini menjadi inspirasi kita buat hari ini.